Ya, kembali lagi di ARL TV. Kami sedang berada di rumah tradisional Papua. Tempatnya di jalan Jagarage. Kali ini kita sedang memperhatikan rumah tradisional, bagaimana pembentukan dari sebuah taman juga, dan hardscape dan softscape. Jadi kita banyak belajar di sini bagaimana bangunan Bali itu sendiri. Jadi mau tahu bagaimana teman-teman kami? Silahkan Anda lihat. Saya di sini. Wong Tara ya. Ini dari mana? Yang Ling Batuan kayaknya. Terus kemudian tadi bisa pindah mah. Harus yang mau makin yang mau pindah lagi. Bagaimana selanjutnya? Tetap di ARL TV. We got the afternoon. You got this room for two. One thing I've left to do. Discover me, discovering you. One mile to every inch. Kita sekarang mau ke pura desa dan pusat dari Batuan. Jadi di sana juga banyak ada histeria, historinya. Kita kembali tetap di ARL TV. And if you want love, make it. Yo, welcome back to ARL TV. Kali ini kita berada di Pura Desa dan Pura Pisah di Batuan. Kita akan mengamati Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Jadi tiga bagian dari sebuah pura tempat bersembahyang bagi agama Hindu. Jadi inilah suasana sekarang. Nanti kita akan masuk ke dalam. Jadi kita berada di stasiun televisi ARL TV. Something about the way the hair falls in your face. I love the shape you take when crawling towards the pillowcase. You tell me where to go and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big clothes. Menuju ke Gua Gajah. Bagaimana tempatnya? Tetap di ARL TV. Your body's a wonder, I'll use my hands. Your body's a wonderland. Damn baby, you frustrate me. You're mine, all mine, all mine. So ya, kita kembali lagi di Pura Gua Gajah berduduk. Tempatnya sebelahnya Pura Semantiko. Tadi kita udah dari Pura Pusah dan Dalam di Batuan. Sekarang kita Pura Pusah dan Desa, sorry. Sekarang kita berada di Gua Gajah. Jadi di bawah katanya ada gajah. Ada gajah. Ada Gua Gajah. Mari kita saksikan. Tetap di ARL TV. Kita naik dari Gua Gajah di bawah. Kali ini kita akan ke rumahnya. Setelah satu dosen kita di dalam. Di sana juga ada taman luas 85 Arebor. Jadi kita langsung ke sana. Your lipstick stains on the front of my lips.
85 arah. Kalian tahu 85 arah hampir 1 hektar. Jadi pembagiannya juga cukup bagus. Di sini ada dua kakak, tadi saya tanya kepala keluarga. Bagiannya juga dari Mama Menale, Madia dan Snel. Kita bisa lihat-lihat bagaimana tidak di RL TV. Lagi di RL TV. Saat ini kita berada di Taman Wisata Cikin. Jadi di sini ada cara sharing masih sangat tradisional sekali di budaya. Tamu dari mancanegara juga banyak yang berkunjung di sini. Apa lagi ya? Pokoknya nikmati aja alamnya. Nikmat sekali. Cap di RL TV.